Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial singkat bagaimana cara menginstal dan mendownload PrePascal. Nah, jadi PrePascal ini singkat cerita adalah software untuk membuat program ya. Nah, Bang, jangan-jangan lu mau bikin tutorial cara bikin program ya? Iya, memang. Ya mungkin kedepannya saya akan bikin tutorial cara bikin program ya. Doain aja lah bisa lancar ya. Dan kita kembali lagi ke sini dan kita buka Google Chrome-nya dan kita cari di sini, kita ketik PrePascal.org ya. Dan kita scroll down sini, nggak ada yang penting ya. Di sini ada cita ya, buat apa coba? Dan di sini kita ke download sini dan kita scroll down dan kita ke AMD 64, Intel 64 atau x86_64 ya. Dan kita klik yang Windows 64 bit dan kita klik yang Source Forge ini atau apapun lah dibacanya. Kita klik saja. Dan kita klik yang ini Pak, yang Win32 ini yang volumenya 2500 ya, ini yang paling banyak. Kita klik saja di sini di judulnya. Dan nanti ini akan mendownload your download download of PrePascal will start in blah second ya. Nanti akan mendownload, kita tunggu saja, Bu. Di sini karena saya sudah ada ya, jadi kita oke sajalah. Add duplicate ya. Tunggu, ini download kan nih. Kita start download saja. Ini kita tungguin Pak sampai beres. Oke Pak, jadi ceritanya kita sudah beres mendownload PrePascal-nya dan ini Google Chrome-nya bisa kalian exit saja dan kalian open PrePascal-nya. Kalau ada UAC ya saja. Dan ini ada next. Ini lokasinya mau disimpan di mana ya? Mau di D, mau di C, di E, di F, di G, H, I, J, bla bla bla, itu bisa ya. Mau di semua pun. Tapi kalau di A bisa nggak ya? Nggak tahu sih. Dan sini kita ganti saja menjadi D ya. D. Dan ini saya pengin F PC. Ini next. Dan ini full installation atau minimum installation atau custom installation terserah, cuman saya di sini pengin full installation saja dan kita next. Dan next lagi dan next lagi dan install. Dan kita tungguin installnya sampai beres. Beres enggak? Ada ya. CMD apa itu? Dan kita next saja. Dan kini mau di view readme-nya bisa ya, kalau saya nggak mau sih karena udah ngerti juga. Finish saja. Dan kita buka PrePascal-nya. Dan di sini akan kayak gini ya tampilannya. Dan di sini saya juga akan ngasih tutorial bagaimana cara mengubah directory atau ya apa, kalau misalnya kalian habis beres bikin program nanti bakal kesimpan di situ. Kalau misalnya lokasi aslinya itu agak ribet Pak, sulit dicari juga. Dan di sini kita ke drive sini dan kita pilih drive-nya mau yang mana ya, mau di C atau di D atau di E. Mungkin kalau ada F ya bisa sih. Di sini saya pingin di D saja dan di sini saya pingin misalnya simpan di bahan tutorial deh, bahan tutorial. Dan kita klik yang cengdir ini, bukan yang oke. Kita cengdir dan kalian oke ya. Oke, dan udah. Nanti kalau misalnya kalian nge-save program ya otomatis masuk ke situ. Contohnya di sini saya pingin file new from template program. Oke, dan programnya namanya test. Oke, dan usage-nya CRT ya. Oke. Dan bla begin dan readline write bla. Di sini saya pingin save dulu. Save di namanya misalnya nyoba atau moba deh. nyoba analog ya. Dan kita oke. Dan nanti ini akan nyoba.pas ya. Dan kita cek di folder yang kita simpan tadi yang kita pilih ya, bahan tutorial. Dan di sini ada nyoba.pas, nanti akan yes. Copy existing atau create new juga bebas sih sebenarnya. Do you want to copy the existing configuration of your copy existing lah. Nah, nanti akan begini. Kalau misalnya ini karena belum dicompile ya nggak bisa juga tuh kan. Kalau misalnya udah dicompile nanti bakal jadi .exe. Dan cukup segitu doang sih tutorialnya, cara download dan installnya, dan mungkin agak sedikit pakai kenalan juga ya dengan PrePascal ini. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe seperti biasa. Untuk tutorial cara bikin programnya ya ditunggu aja deh. Dan kalau misalnya kalian mau nonton video-video saya sebelumnya ya silahkan. Dan thanks for watching, bye-bye.